Ini mencari rumput teman-teman ya, buat makanan sapi ya. Nah, di sini ini ada tumbuhan tumpang sari teman-teman ya, ini ketela pohon ya. Ini udah ada apanya belum ya? Kayaknya belum ya. Ini meletek karena apa? Karena tangan satu ya. Cuma bisa mencari rumput buat makan sapi karena tangannya satu ya. Nanti di pinggir-pinggir ini teman-teman ya, saya tanami ini ya, tanami ini buat cadangan kalau tidak ada apa ya, tidak ada makanan ya, kalau kita punya acara tinggal kita babat di sini buat pakan sapi. Nah ini dia teman-teman, lihat nih, nah keren kan. Indonesia panas-panas tapi enak teman-teman, hawanya tuh tidak seperti di Hong Kong ya, hawanya panas tapi ada dingin-dinginnya, enggak seperti Hong Kong basah gitu ya. Dan ini aku tiba-tiba kangen dengan masa-masa orang tua aku dulu, sepertinya kayak gini. Aku kasih tambahan ini sedikit buat vitamin teman-teman ya.
ini aku suka dengan rumput ini teman-teman ya, begitu di susruk gini ya, tuh kena semua susuk akarnya ting. Nah, sebenarnya damai sekali sih teman-teman hidup di desa ya, tenang, jauh dari keramaian, penuh dengan kehijauan. Dan ini aku ada ini jagung ini buat tanaman apa ya, selingan, bukan selingan, ini tanaman memang buat makanan sapi ya. Saya tadi ini sebenarnya tidak ada maksud untuk sini ya, tapi tiba-tiba daripada nggak ada kegiatan dan lihat banyak rumput di sini, ada sapi ya. Nah, lihat ya, pintar kan aku, nggak cembut aja. Ternyata aku kerjaan apa aja bisa ya. Dan aku bukan wanita yang cengeng ataupun gengsi, itu enggak, apa saja aku suka, aku bisa mengerjakannya dan saya merasa enjoy. Panasnya tuh enak di Indonesia. Nah, lihat ini aku suka yang ini teman-teman ya. Nah, ini ya, ini aku suka sekali.